Faris yang ya, bagaimana dia dua kali melipat, dua kali kesempatan, dan kita saksikan bagaimana dari Fakhrudin juga dua kali gagal mengantisipasi. Ya, lepas dari jebakan offside, dan kita lihat eksekusi dari Ihsan begitu tenang dan akhirnya bisa mencetak gol untuk Singapura kembali bagi Ihsan. Sebenarnya kalau saya melihat bahwa penampilan dari Nadir cukup bagus, ya. Dia melakukan dua kali penyelamatan penting. Kalau gol ini juga memang sebenarnya dia sudah menutup ruang yang sempit, tapi memang ini adalah pengalaman dan sebuah kualitas. Dan ini dia pemain yang baru masuk ya, menggantikan Ezra tadi, ya. Dan berhasil untuk mencatatkan shot on goal. Menurut saya adalah ketika seorang Sinta